하세요. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요.
setelah lulus terus dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu buat ngurus atau buat persyaratan mengajukan kerja ke Korea, diajukan ke BNP Klaten. Banyak sekali ya di Korea itu orang Indonesianya sekarang 2020 sudah mencapai puluhan ribu ya, yang tersebar di seluruh Korea. Orang Indonesia itu kebanyakan itu orang yang dari Jawa, terutama dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Ponorogo, Indramayu, Cirebon, ya. Jawa Timur itu Malang, Surabaya, banyak sekali ya, teman-teman. Banyak sekali. Kebanyakan dari daerah Jawa. Kalau dari daerah Sumatera, NTB ya ada, cuman sedikit. Sulawesi, Kalimantan ada sebagian. Tapi yang mayoritas itu terutama dari Pulau Jawa ya, teman-teman. Dari Pulau Jawa. Untuk saat ini sektor yang diberikan dari Korea Selatan untuk Indonesia itu ada dua, itu sektor fishing dan sektor outdoor. Jadi seperti itu lah, kan kalau kita banyak teman, sering sharing,